Kejaksaan Negeri Kota Banjar mengenalkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU IT kepada puluhan siswa SMA. Pasalnya pengetahuan dan kurang memahami UU IT yang minim mengakibatkan pelajar terjebak dalam perbuatan melanggar hukum. Pelajar juga diajarkan sepintas tentang ilmu jurnalistik. Di sini bisa mereportasikan sebuah kejadian atau berita. Jaksa masuk sekolah merupakan salah satu program Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Program Kejagung RI pun ditindaklanjuti Kejaksaan Negeri Kota Banjar yang memberikan edukasi kepada siswa SMA tentang hukum dan penerapannya. Era digital menuntut orang tidak dapat lepas dari telepon pintar untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi khususnya di media sosial. Hal ini mendorong Kejari Kota Banjar memberikan pemahaman tentang UU ITE agar para pelajar terhindar dari jerat hukum. Pelajar sekarang di dunia, ya mungkin dunia sudah digital 5.0, media digital sangat luas. Ditambah lagi tadi ada penyampaian bahwa terkait undang-undang ITE, kami sisipkanlah undang-undang ITE. Kami memberi rambu-rambu ke siswa-siswa, mana saja sih yang bisa dikatakan bahwa ini melanggar hukum. Ini loh yang siswa-siswa yang tidak bisa dilakukan, ini loh yang nggak boleh dilakukan, ini loh aturan yang memang menurut siswa-siswa ini berbahaya. Tidak hanya edukasi tentang hukum dan penerapannya, tetapi para siswa ini dibekali ilmu jurnalistik. Pemateri jurnalistik dihadirkan dari Persatuan Wartawan Indonesia Ciamis Banjar Pangandaran dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Galuh Raya. Kegiatan yang digelar Kejari Kota Banjar ini disambut positif Kepala SMA Negeri 1 Banjar Barnas. Materi yang disampaikan para pemateri dapat memberikan pemahaman dalam penggunaan medsos secara bijak dan jurnalistik. Salah satu tujuannya adalah untuk siswa-siswa kami melek terhadap hukum, terutama undang-undang IT. Materi yang lainnya selain dari kejaksaan juga kami mengundang dari PWI dan IJTI khusus untuk pemahaman tentang jurnalisme bagi siswa-siswa. Postingan-postingan, video, foto, gambar, artikel dan sebagainya itu harus sesuai dengan undang-undang IT sehingga tidak terjerat dengan tadi ada pelanggaran. Diharapkan melalui kegiatan jaksa masuk sekolah dapat mengingatkan para pelajar lebih bijak dalam menggunakan medsos agar tidak melanggar UU ITE. Dari Kota Banjar, Sukirman Radar TV melaporkan.